Pemirsa, personel Polres Bener Meriah melaksanakan latihan Dalmas bersama personel TNI Kodim 119 Bener Meriah di lapangan apel Mako Polres Bener Meriah. Latihan Dalmas tersebut dipimpin Kasat Samapta Ibtu Hilmi dan personel SDM Brigpol Windy Fransyah dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kesiapan personel menjelang pilkada serentak. Kapolres Bener Meriah AKBP Tuscat Cipta Erdani melalui Kasat Samapta Ibtu Hilmi mengatakan pelatihan Dalmas bersama tersebut bertujuan untuk mengendalian massa dalam menghadapi situasi yang memerlukan penanganan khusus serta bentuk sinergitas antara TNI dan Polri. Dengan adanya kebersamaan antara TNI Polri dapat mewujudkan langkah dalam gerakan pengendalian massa secara bersama-sama sehingga stabilitas keamanan akan terjamin terutama dalam menghadapi tahapan Pilkada 2024. Ibtu Hilmi menambahkan melalui latihan bersama tersebut, masing-masing personel menggunakan sarana dan prasarana perlengkapan TNI Polri. Ibtu Hilmi juga berharap para personel tetap menjaga kebersamaan, sehingga gangguan keutuhan NKRI dari dalam maupun dari luar dapat teratasi.